juga bisa menjual, Mas. Kita bisa bersama-sama belajar tentang urban farming, yaitu suatu kegiatan memanfaatkan lahan yang notabene adalah terbatas di daerah perkotaan dengan menanam berbagai macam tanaman, baik itu sayur, hortikultura, tanaman buah, tanaman empon-empon, dan lain sebagainya. Di samping mungkin ada untuk peternakan ataupun untuk perikanan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana pada saat pandemi seperti sekarang ini membutuhkan ketahanan pangan dengan cara mengolah lahan yang ada di halaman atau di kebun di sekitar kita dengan menanami berbagai macam tanaman kebutuhan sehari-hari, sehingga nantinya apabila pada saat kita membutuhkan misalnya sayur, buah, dan lain sebagainya, kita tidak mempunyai banyak uang untuk membeli, kita bisa memetik hasil dari kebun sendiri, sehingga kebutuhan gizi keluarga bisa tercukupi. Dan perlu diketahui bahwa di kota Surakarta ini ada sekitar 72 kelompok tani dan kelompok wanita tani sebagai binaan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta, yang mana di tiap-tiap wilayah kecamatan ada satu orang atau dua orang PPL yang akan mendampingi para kelompok tani dan KWT untuk melaksanakan kegiatan urban farming tersebut. Jadi kita juga dapat ilmu sih sedikit banyak dari, bukan sedikit tapi banyak sekali dari Dinas Pertanian, karena kita adalah binaan Dinas Pertanian, Mas. Manfaatnya sangat luar biasa, Mas. Perekonomian kita dalam pandemi seperti ini, kita tidak kebingungan, Mas. Jadi kita kan mau menanam sendiri, kita bisa konsumsi sendiri, dan kita juga bisa menjual, Mas. Juga bisa berbagi ke warga sekitar juga. Untuk itu, marilah kita manfaatkan lahan yang ada di lingkungan kita semaksimal mungkin untuk menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat dan diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kesehatan tubuh kita dan keluarga bisa terjamin dan kita bisa terbebas atau dijauhi oleh berbagai macam penyakit, terutama COVID-19 yang saat ini memang sedang merajalela.